Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi. Nih kemarin saya sudah bilang mau ngebagiin apa iki jengene. Top Taming Chen Mazda Fantren bosyo. Iki aku bongkar Mazda Fantren, kebetulan cuma separuh aja. Dan yang bawah tidak saya bongkar. Tidak saya copot ya. Yang depan. Maksud saya ini yang depan yang buat top 4 tutup timing chain-nya. Ini hanya meraba terus saja, tapi nanti dikawal sampai hidup, oke? Okay? Pas taurak ngono kowe bos ya. Kita sepilno top PC. Oke, okay, lanjut. Ini unitnya, oke. Okay? Mazda ya, Fantren ya. Oke. Okay. Jadi ini untuk pulih yang bawah. Nanti ini ada titiknya 2 biji ya di ketorak bos. Nah ini ada garisnya 2. Ini panah ini ditaruh di tengah-tengah aja, tengah-tengah antara garis ini ya. Terus yang atas ini kan seharusnya ada top timingnya di sini untuk gigi chainnya dia ya. Entah berapa ukurannya, saya juga belum pernah mendalami masalah ini. Cuma kemarin pas sebelum tak bongkar itu saya kasih tanda ya. Ini di sini lurusnya ke arah sini, masih di atas belahan mesin yang sebelah sini. Oke, ini di atasnya. Ya. Untuk top timingnya, top satunya, ini kita lewatkan satu gigi di sini. Jadi ini yang ada titiknya ke atas ini, bawahnya pas ini yang pas ketemu belahan yang sebelah sini. Nah, oke, di sini oke. Nah, tuh, kan, ya. Jadi ini mata gigi ini yang lancip ini yang dalam itu pas rata sama belahan mesin yang sebelah sini. Dari sini kembali lagi. Nah, ini saya ambil apa? Open. Ini. Tuh. Nah, ya. Jadi dilewatin satu gigi ini, kalau lurusnya yang sebelah sini kan ini ke atas, ini saya kita ambil yang sini. Oke, dilewatin satu gigi ke atas, yang bawah tadi ya, di tengah-tengah kedua garis top ya, bisa fokus. Gemes aku kamera ini. Ayo, gelem rak kowe. Ora gelem. Pokoknya itu dia hasilnya di tengah-tengah garis. Oke, untuk jarum yang asli bawaan itu dari tutup timing chain. Oke, bosku. Jadi seperti itu. Untuk celah katupnya, celah katup kita memakai yang ini saya kasih 25, ek pun juga saya kasih 25 rata. Karena ini nanti biar nggak terlalu padat kompresinya ya. Kondisi headnya sudah pernah dipapas bolak-balik ini sampai udah tipis banget kondisi headnya. Tuh, jadi kalau dikasih steel clamp-nya itu terlalu rapat, nanti kompresinya juga terlalu tinggi. Kasihan kendaraannya, oke? Karena ini unit udah berumur juga, repot nanti. Akhirnya panas, boros. Gak enak buat lari. Siap bosku. Jadi sekian info dari saya untuk top timing chain Mazda Fantren-nya. Semoga bermanfaat untuk lari semua. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe channel saya. Oke. Okay? Ini masih ada yang kelupaan. Tak kasih tambahan. Untuk rotornya, rotor Delco ya, maksud saya ya. Ini menghadap ke depan. Tadi posisi top yang tadi ya bos. Ini menghadap lurus ke depan, oke. Jangan sampai salah, nanti tidak bisa nyala. Jadi itu tadi top timing chainnya Mazda Fantren. Mazda Fantren ini saya tanpa melepas cover depannya, oke. Cuma mengambil ini yang setelan untuk kampratnya, setelan chainnya dia tak cuplik. Bagus ya, ini bukti. Kalau saya tidak melepas, masih kotor sekali ya, tuh. Oke, kita lanjut konten yang kemarin, bosku.
Ini jurinya sudah hidup ya, sudah menyala. Untuk Mas Davantren yang top timingnya hanya rabaan saya saja, ini alhamdulillah sudah hidup, nyala, enak. Nih saya sepilin tuh. Oke, ini dia hidup pertama kali. Ini masih keluarin asap dari apa lem-lemnya dia. Tuh asap tipis dari perpak ini nih. Pak esoknya pak nalpot. Oke ya, hidup ya, nyala. Tuh muter mesinnya, alhamdulillah enak. Nih saya gas. Terus angel. Oke, jadi top timingnya seperti itu. Jadi untuk anda-anda semua yang juga malas nyopotin tutup tutup apa tadi namanya, tutup timing chain-nya seperti itu tadi topnya ya. Jadi mundurin satu gigi yang atas, yang bawah untuk bulik krukasnya dipasing di tengah-tengah garis, kedua garis itu yang di bulik krukas. Oke, selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menyimak, jangan lupa subscribe dan tetap belajar bersama Dua Putra Bulahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.